Assalamualaikum. Walaupun anda, walaupun di mana anda berada, mask tetap kena ada. So, hari ni kita ada banana salai. Banana salai ni kita dapat daripada video yang lepas. Daripada tahun lepas sebenarnya dah dapat. Owner banana salai ni dah bagi 2 balang. Satu balang kita makan ramai-ramai lah masa dekat bagian lalang video sebelum video ni lah. Atas ni kot. Abang boleh tengok lah. Dah 2 bulan ke 3 bulan dah. Still boleh makan lagi kalau ikutkan dia punya date 28 April. So, dulu banana salai ni. Kalau abang nak dapatkan banana salai ni, abang boleh pergi ke IG Pulots. Dekat Pulots tu dia punya HQ lah. Dia punya HQ IG Instagram tu. Ramai yang cakap sedap banana salai ni. Seriously aku pun tak pernah makan banana salai. Banana salai ni aku pun tak faham apa yang salai. Biasanya itik salai je lah yang ada kan. It's delicious. Yogurt mask sister apa entah aku tak ingat juga ada video ni. So nak beli pun boleh RM20 dan yang ni RM39 tak salah aku. Kalau tak promotion lah, kalau ada promotion mahu lagi. So kita nak try banana salai. Kalau banana ni pisang lah. Pisang ni dia pun kata bagus makan untuk perut, memproses perut dan nak senang untuk pembuangan apa semua lah. Untuk banana salai ni bagus juga kalau setiap rumah ada satu balang. Tengok banana salai tertulis daripada Pulots banana salai. So chewy and crispy. Dia chewy. Dia bukan chewy beli kereta baru. Jangan. Bukan chewy yang jenis tu. Dia chewy, bukan chewy. Chewy and crispy. Chewy ni biasanya kalau beli motor baru. Weh, jangan naik motor aku. Tu chewy orang panggil. Ni chewy crispy. Ni dia makanan. Dia chewy jugalah. Kalau siapa ada ni, dia mesti chewy jugalah. Lebih kurang macam tu. So ni. Tak kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari yang. Ni. Banana salai. Dia macam ni. Bau pun bau pisang. So aku makan tadi okey. Nice. Ni macam kiwi dia tu. Ada rasa tak? Sedap. Dia rasa macam goreng pisang yang sedap ya. Melalaikan ni. Ya, aku makan dulu, Dah. Sedap. Sangat ranguk. Memang sesuai kalau nak makan waktu petang, waktu malam, waktu pagi. Dia bagus untuk kesihatan. Jom sebelum kita lupa, udang. Kalau nak pulut sini, RM27 lah. Mahal juga lah, RM27. Tapi sedap. Dia mahal, berbaloi lah. Walaupun aku dah makan banyak lah ni. Tak luak langsung. Itu kalau RM27 bertahan sebulan. Murah lah. Okay, nice. So kita tak tepi. Tak boleh habiskan sebab dia kena jimat. Esok boleh makan lagi. Dia tak boleh sebab kalau ikutkan nafsu habis ni betul lah. So ni kulit kuning daripada Cik Puan Rasalmi yang buat. So aku tunjuklah sikit kulit kuning. So itu saja untuk kali ni kita review banana salai. Lepas ni kita tengok musim-musim PKP ni kat mana-mana kedai yang kita boleh pergi. Kita pergi lah, try beli, makan, kita tapau kat rumah. So ingat SOP, di mana-mana anda berada, mask jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekala dapat mulut. Yang pulut.